dasarnya bahwa apabila Anda memberikan angpau ya kepada pemain-pemain untuk pemainnya sudah semuanya nanti, itu adalah untuk adik-adik kita yang bermain, bukan untuk kami, tapi untuk pemain-pemain yang akan menerima juga. Ya, mohon ketegangan untuk panitia, silakan berkeliling untuk kertas merahnya dibagi-bagikan, siapa tahu di antara para pengunjung hadirin yang hadir bisa mengisikan sedikit ya di ke dalam amplop merah itu, dan konon kabar akan membawa berkah apabila akan mengisi ya amplop ke dalam mulut barongsai. Baiklah Bapak Ibu, selamat datang. Bagi yang sedang menikmati makan, dipersilakan untuk kalau sudah selesai mohon maju ke sini atau meninggalkan tempat area makanan agar saudara kita yang antri bisa bergantian masuk. Agar tempat tidak terpenuhi, makanya kami batasi perlahan-lahan satu persatu untuk masuk. Ya, mohon bersabar. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik tercinta, inilah penampilan dari barongsai Kebumen. Sebelum melakukan aturasi, mereka terlebih dahulu memberikan salam namanya Pai Dulu. Mereka Pai Dulu di depan, ya, di depan kelenteng itu masuk. Agar mendapat berkah, agar mendapatkan kekuatan di dalam permainannya. Adik kita dari kota Kebumen yang akan memainkan barongsai. Anda bisa melihat kebolehan dari tim Kebumen dalam permainan barongsai. Derap gendang yang akan mengiringi langkah dari barongsai tentu saja akan memeriahkan suasana. Bagi bapak yang sudah makan, makan aja dulu ya, makan yang santai, setelah itu baru keluar ke sini ya. Adik sudah makan belum? Sudah ya, yang sudah, adik-adik yang sudah makan tidak agar meninggalkan tempat area dan masuk ke sini menikmati barongsai. Barongsai ini ada yang bertanya, ini dari Kebumen ya, barongsai dari tim Kebumen sendiri ini, tapi ada nanti juga barongsai datang dari kota Semarang. Ya, sementara barongsainya sudah ke lapangan ya, di area yang bisa bermain. Nak kenalin gue? Iya. Iya. Kenalin. Iya. Sampai nih. Kita kan
Hey. Thank you.